Assalamualaikum guys. Welcome back to SJTV. Kali ni aku nak share dengan korang satu lagi berkenaan dengan motor GPX Legend 250. Ada satu benda yang aku nak buat dekat motosikal aku hari ni dan aku nak share dengan korang sebab dia tanya dengan aku dah tukar kepada clip-on handlebar ke belum. Kalau dah, dia nak tengok video macam mana. So hari ni aku nak share dengan korang macam mana step by step untuk tukarkan handle original GPX Legend 250 ni kepada clip-on. Jom. Inilah dia reka bentuk handle asal untuk motosikal GPX Legend 250 Twin ni. Apa yang aku dah ubah kat sini, tak masalah. Macam aku tukarkan aku punya side mirror ni, asalnya dia mount kat sini. Tapi aku beli bracket ni dan tukar side mirror aku untuk ala ke bawah macam ni lah. Kalau nak tanya practical ke tak, bagi aku practical sebab awal masa aku ride memang aku boleh tengok belakang pakai side mirror yang seperti ni. So jadi aku akan buka semua ni dan aku akan pasang clip on untuk tukarkan bentuk handle daripada motor GPX Legend 250 ni. Dekat bawah handle ni ada dua skru yang korang ada kena buka untuk bukakan kotak ni lah. Lepas tu kita boleh keluarkan daripada handlebar. So, korang tengok ada skru dia ada lain-lain lah. Satu lagi panjang, dua yang satu lagi. Yang panjang kat sini, yang pendek kat depan. Kena ingat lah kot. Kalau buka kotak ni, okay, tengok kat sini ada satu lubang. Lubang tu untuk masukkan dekat sini untuk lockkan dia supaya tak lari. So nanti korang nak kena buat lubang ni juga dekat clip-on handlebar yang baru tu. Dekat sini ada kabel yang bersambung dekat sensor ni. Korang boleh cabut je. Okay. Sama juga sebelah throttle ni ada kabel yang kena cabut. Nanti jangan lupa letak balik lah. Ini untuk brake punya lever dengan clutch lever ni nak kena buka sini lah. Kat sini ada marker kalau korang nampak twist up. Nanti pasang balik macam tu lah. Sekarang masa untuk angkatkan handle ni. Lagi aku nak kena buka dua skru ni supaya riser dengan handlebar ni boleh tarik keluar lah. Untuk buka riser ni pakai spanner 12 je. Keluarkan getah dia dari bawah. Okay, so macam inilah dia handlebar yang aku dah buka tadi sekali dengan riser dia. Jadi sekarang dekat motor aku dah tak ada lagi riser kat situ. Lagi aku tinggal nak pasangkan clip on dekat bawah tapak handle ni. Inilah dia clip on handlebar yang aku dah order kat Shopee. Size dia 51mm. Kita tak korang nampak ke tak 51mm. Okay, ni belah kiri, ni belah kanan. Macam tu cerita tadi, dekat handlebar ni ada satu lubang untuk ikat kotak Swiss. Jadi korang kena sukat daripada hujung sampai sini supaya korang boleh buat lubang yang sama dekat atas handlebar ni nanti. Alright. Tinggal 1mm dia just masuk je. So dia kurang macam ni lah dia. Lepas aku try pasang tadi,
Lagi nak kena adjust untuk ni supaya tak kena tank. Tengok bukaan setakat mana. Okey, lepas tu baru kita ketatkan balik semua ni lah. Okey, sebelum tu aku nak pasang dulu dia punya kotak switch dan throttle dengan lever brake dengan clutch kiri kanan. Aku just ketatkan sikit dulu ni, takut nanti dia terlanggar punya tank pula. Lock kat situ. Masukkan balik. Tapi nampaknya kita ada masalah. Signal ni nak kena buka. Dia kacau. Sepatutnya ni kat bawah macam ni lah position dia. Tapi nak kena buka signal. Jadi aku tadi dah buka signal ni. Nanti nak kena buka tank, sebab dia punya soket semua dekat dalam, dekat bawah tank ni. Jadi sebelah dah settle, tinggal nak pasang sebelah lagi. So kena repeat perkara yang sama untuk pasang yang set satu lagi. Kalau nak buka tank pula, kena buka dulu dua skru ni. Jadi aku dah trace tadi kabel untuk signal kat sini. Dia sambung dekat sini, dia tarik aje, cabut keluar aje. Nanti lain kali aku akan pakai, aku akan tukarkan signal light ni kepada signal light jenis lain yang akan ikat dekat fork lah. Aku suka yang jenis macam tu, dia terang. Tapi aku tak beli lagi, pada aku buka dululah. Jadi tank ni sebenarnya dia ada penyangkut kat sini, yang sangkut kat getah ni. So nanti hati-hati ya, kalau korang buka getah ni boleh jatuh. Jadi kau pasang balik, sangkutkan balik kat sini. Penyangkut ni masukkan balik kat getah ni. Jadi aku dah setting, dah tengok setakat mana tak kena dengan tank. Alright, belah sini pun clear. So maksudnya dah boleh kunci balik semua skru-skru yang aku dah buka tadi. Kat sini satu, sini satu, kat tengah ni satu. Yang ni kalau first time buka memang ketat gila. Okay, jadi siaplah sudah episod untuk pemasangan clip-on handlebar dekat DPX Legend 250 hari ni. Aku ambil lebih kurang masa dalam 2 jam jugalah nak settlekan, sambil aku ambil video kan. Kalau korang tengok kat sini, aku punya fork ni macam ada ternaik sikit kan. Aku sebenarnya dah lower dengan motosikal ni, maksudnya sebanyak lebih kurang dalam dekat setengah inci macam tu. Ramai orang tanya, boleh ke nak lowerkan motor ni? Sebab dalam ketinggian asalnya memang agak tinggi, kaki memang jengket untuk orang yang macam aku, 165 cm, memang agak jengket sikit. So aku turunkan sikit fork ni, nanti dalam episod yang akan datang aku akan sharekan macam mana nak lowerkan bahagian depan dan juga bahagian belakang untuk motosikal DPX Legend
250 ni. Aku testing dulu perasaan dia macam mana. Memang agak menunduk sikit lah. Kalau yang channel asal memang tinggi juga macam ni je. Tapi sekarang dah lebih genduk macam ni. Kita tengok nanti, aku tak boleh nak try lagi sebab hujan kat luar. Aku sebenarnya suka pakai clip on ni sebab nampak macam lagi kemas lah. So semua kabel-kabel semua aku dah sorok dekat belakang panel meter ni. Dan dekat atas ni dah nampak macam kosong macam tu je. Okay, yang penting daripada side look dia nampak clean je lah kat atas ni. Aku suka. Walaupun agak membongkok. Okay, tengok nanti lepas aku try, aku akan review pula macam mana perasaan ride kalau lepas tukar pakai clip on handlebar ni. Sampai sini aja untuk episod yang kali ni. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kalau korang ada apa-apa lagi yang korang nak tengok aku buat apa untuk projek yang seterusnya, jangan lupa klik like, share dan komen dekat bawah. Korang nak tengok apa lagi yang aku buat kat motor ni. Bye-bye. Assalamualaikum.